Kiswah 20. Dan baru kali kita bakalan coba bikin konten reaction anime badass moment TikTok compilation, teman-teman ya. Ini khusus buat kalian para wibu. Dan gua diskriminasi dulu aja, diskriminasi. Aku tuh bukan wibu, tapi aku menyuguhkan konten buat para wibu ya, seperti itu guys ya. Langsung aja. Kalian jangan malu untuk menjadi wibu guys ya. Tenang. Astaga, sejak kapan nih jadi toko channel wibu guys? Langsung kita bawa reaction dari sini. Ini copyright teman-teman ya. Gua tahu ini enggak ada adsense-nya, tapi enggak apa-apa, khusus buat kalian, mungkin kalian bakal suka teman-teman ya. Us, gila guys. Ini Mickey teman-teman. Astaga, ternyata kalau misal badass-badass momen gitu diedit seperti itu jadi keren banget, coy. Oh, masih intronya, guys. Oke, langsung kita menuju ke video yang pertama. Di sini Dragon Ball Super. Badass momen ya guys ya. Gila guys, lihat guys. Cuman diginiin aja enggak disentuh, men. Lihat, woi. Enggak disentuh loh, bayangkan. Sah. Oh, kena kok. Kukira cuman angin doang, guys. 203. Ya ampun, ini pertarungannya apa sih yang serius dong, mukulnya cuman diginiin doang, disentil doang, guys. Astaga, terlalu kuat ya. Itu Piccolo tadi sama yang namanya Android berapa gitu. Nah ini yang pukul beneran guys, langsung rusak guys. Vegeta ya. Langsung rusak dong, bayangkan. Ini siapa nih, dari anime apa ini guys ya? Sedih banget, gue gak begitu nonton banyak banget anime. Cuman gue rada tahu ya kalau misal anime terkenal-terkenal gitu. SK8 The Infinity ya. Itu badass apaannya guys ya. Astaga. Ya kan, semacam cicak yang nempel di tembok guys jadinya guys ya. Oke, lampu merah. Oh, ini langsung melesat nih. Sah gitu. Sebentar. Kan Anda punya kekuatan super ya, Mas Goku ya. Anda kan punya kekuatan super, kenapa langsung set gitu? Hah? Malah merusak properti alam nih Mas Dragon Ball nih ya. Ya ampun. Parah. Busing malah gue guys ya. Oke, apa nih, kapur dilempar menghindar. Anjay, personal 5 guys. Terus jengkel gurunya ya. Gila gak sih, ini dari anime apa guys, Ranking of Kings. Apa nih, badass momennya seperti apa guys? Syah. Apa nih, berlatih kah? Oh, sepertinya dia ingin memamerkan kekuatannya para dengan bocah guys. Syah. Gak kena guys ya. Sungguh liat banget padahal masih bocil teman-teman. Sah. Sah. Gak bisa. Sedroga, namanya droga teman-teman. Tong. Wus, langsung meninggal kan. Oh enggak guys ya. Kena guys. Wus. Kekuatan bocil. Kalau gak salah biasanya sih bocil itu tuh orang biasa yang mengalahkan bangsawan sih. Biasanya ceritanya kayak gitu ceritanya guys ya. Oke, ini apa kisah tentang bocil-bocil lagi tuh siapa guys? Wus, ditendang dong. Wah. Gila, itu lincah banget dah, buset orangnya guys. Sah. Oh, main sepak bola guys. Malah Subasa ya. Gila, ini anime apa guys? Kok keren banget gitu ya. Gila, masih bocil pinter nendang guys ya. Ngeri banget, buset. Apa nih, Uragami? Apa nih? Mambok kah? Jangan. Astaga. Guys, buat yang masih bocil tolong jangan di skip ya. Jangan guys ya. Oke, ini apa nih? Make menggunakan yang namanya senjata api, teman-teman. Dijorokin dari belakang dari makhluk misterius apa tuh dari sono, dan kita bakal lihat bareng-bareng apa yang terjadi. Ada monster di depan sana dan langsung dicakar, teman-teman ya. Anji. Apakah kamu baik-baik saja? Blood Forest namanya teman-teman animenya guys ya. Cepetan Lilumiu. Gila, lu. Oh, nyelap. Enggak guys, kukira nyelamatin coy. Oh, mungkin itu tuh ada musuhnya teman-teman ya. Orang yang ditolaknya ceweknya tuh guys. Oh, sini ngeri banget sih, gua udah nonton guys tadi ya. Rada cuplikan dikit ya. Final Fantasy berapa tuh? XV itu berapa guys? 15 teman-teman ya.
Berlatih dengan sedemikian rupa, sekuat tadi tenaga, diejek gak apa-apa, diet dia siap menggunakan sedan kecoman, sayuran dan juga susu. Oke, lihat bareng-bareng guys bagaimanakah perkembangannya teman-teman. Terus latihan terus-terusan bos dengan wajah tersenyum. Halo. Oh enggak dibully ternyata ya. Ternyata disemangati teman-teman. Nah kita bakal lihat bareng-bareng guys ya. Langsung menjadi sangat-sangat bagus banget coy. The body goals teman-teman ya. Gila. Parah men. Ini copyright nih guys ya. Langsung ganteng gitu men. Tadi rada-rada besar terus kecil tuh jadi tinggi keren gitu ya. Apa nih Hunter x Hunter guys. Outside. Apa nih teman-teman ya? Siapa namanya Killua kah itu? Loh, itu doang. Oke, ini adalah Tower of God. Gua nonton yang namanya anime dan juga manga manhwanya guys ya. Lu ngapain sih? Lu ngapain sih, Mbak? Oh ini ketika dia ini kalau nggak salah dia kayak titisan dari keturunan dewa atau apa gitu guys ya, dan di sini bakal bisa memasuki karakter utama nih ya dengan sangat mudahnya. Oh bukan, ini yang suka tidur teman-teman. Wis gila tidur ya. Yang lainnya terlalu lemah teman-teman ya. Entah gara-gara terlalu lemah atau apa namanya kurang yakin aja gitu. Woi gila, yang lainnya bisa masuk guys. Oh tekadnya kurang teman-teman ya, harus ada tekad yang sangat tinggi sekali guys. Ini akhirnya dia bisa lolos kok. Lihat teman-teman, oh my god. Akhirnya pun dia bisa lolos walaupun nanti bakal menjadi beban ya. Tapi itu bakal menjadi mereka semua bakal jadi apa namanya si teman-temannya dari tokoh utama teman-teman ya. Tapi tokoh utamanya tadi nggak muncul ya. Gila ini iklan dulu bar. Astaga, terus iklan terus bar. Oke langsung aja guys. Kali ini adalah dari anime Tokyo Ghoul teman-teman, anime favorit gua. Ini badass momen dari apa tuh? Itu kakeknya itu adalah burung hantu teman-teman yang terkuat ya. Oke Kaneki pulang dong setelah sekian lama dia ini teman-teman. Apa nih pergi guys ya? We did it. Apa nih? Udah beda lagi, aku kira masih lanjutannya Killing Beach ini apa guys? What happening? Apa nih coy? Oh jadi monster kah? Apa nih guys ya? Aku gak tahu guys. Apa yang terjadi? Oh my god. Ada tumpukan mayat di sono teman-teman. Oh ini gua juga udah lihat guys, Juan Panus ketika dia bermain bersama yang namanya gurunya Garo guys ya. Di sini Saitama kesel ya. Karena kalah terus men. Lihat guys ya. Kalah lagi. Oh menang, akhirnya menang. Dia bakal mengeluarkan yang namanya meleset coy. Tambah kesel ya. Oke, harusnya dia bakal menghindar si kakeknya. Terlalu kuat. Berbahaya. Berbahaya, woi. Kakeknya Goru. Wah. Itu ya, kalau misal kakeknya tuh kena pukulannya nggak ngerti apa yang terjadi ya. Mungkin udah pindah dimensi guys. Ngeri banget ya. Oke sabar, ini apa lagi guys ya. Dari Gintama coy. Sepertinya dia menggunakan yang namanya gelas dari Bam. Tolong dong ya. Harusnya lu tahu ini lagi haus ya guys. Udah epic momen gini-gini kayak keren banget gitu. Ternyata di sono ada yang kencing ya. Ngapain lu bang? Oke di sini adalah Fate Grand Order guys. Fate Grand Order. Aku belum nonton sih kalau ini guys ya. Oke. Gue gak kena. Terlalu mudah, gak kena. Tapi tenang dari atas. Nah kan. It's gak kena lagi. Oh ternyata kena guys ya rantainya guys. Astaga apa nih random moment gak? Oh ini adalah ini guys. Apa sih Goblin Slayer? Oh sinilah muka Goblin Slayer ketika mukanya dirilis teman-teman ya. Oh gila mukanya biasa aja teman-teman, tapi kekuatannya sangat OP sekali di anime itu teman-teman. Ini apa nih? Anime apa guys? Aku nggak tahu ya. Aku belum nonton guys. Kalau kalian tahu silakan tulis kolom komentar ya teman-teman ya. Kayaknya udah selesai deh.
Ya udah selesai guys ya. Pokoknya guys kalau kalian suka dengan konten seperti ini silahkan klik tombol subscribe dan juga like-nya. Tapi kalau reaction apa lagi atau kalau mungkin kalian suka dengan reaction TikTok compilation kayak gini silahkan tulis kolom komentar juga. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Bye bye.